Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang event M5 ya guys ya, M5. Dan di sini aku bakal ngebahas tentang apakah benar player gratisan bisa dapat skin prime-nya si Yuzhong ya guys. Nah, jadi temanya itu aja. Sebenarnya nggak cuma itu sih, aku mau nyobain nih guys, mau nyobain nih sekalian ya, sekalian nyoba kehokianku gitu loh ya di event ini, di event yang skinnya Minotaur ya, mana. Nah ini, tapi ntar aja ya, aku bakal jelasin event M5-nya dulu ya. Oke, jadi langsung aja to the point. Apakah player gratisan itu bisa dapat skin prime-nya si Yuzhong? Jawabannya tidak, guys. Kenapa aku bilang tidak? Gratisan kan. Sedangkan skin Yuzhong itu tuh skin Yuzhong itu tuh kalian tetap harus beli pas gitu loh, guys ya. Kalau kalian enggak beli pas, ya kalian enggak bakal bisa ngeklaim gitu loh. Nah, ini dia ya. Nah, karena apa? Kok enggak bisa, Bang? Kenapa kalau gratis kok enggak bisa? Ya ini ada tulisannya nih loh. Yang bisa dibeli, yang bisa player gratisan dapetin itu cuman yang ada tulisan gratis-gratis ini. Nah, untuk Yuzhong tuh enggak. Yuzhong itu harus upgrade pass ya. Nih, harus upgrade pass yang ini, minimal harus yang ini ya, guys ya. Nah, sekarang, Bang, apakah kalau udah beli MP pass yang ini yang 399 itu bisa dapet skin Yuzhong cuman modal misi? Bisa banget, guys ya. Oke, kenapa kok bisa, Bang? Ini aku jelasin ya. Sebenarnya udah dijelasin sama Monton sih kalau kalian baca ya. Kalian langsung sih di sini aja, aku jelasin secara singkat aja ya. Nih, kalian bisa nih cara memperoleh XP pass gratis. Ini bohong sih, ini enggak gratis, guys. Terus ditampilkan apa sih? Nah, di sini ini yang dihitung sama Monton, yang di sini itu udah maksimal ya, guys ya. Jadi termasuk misi top up dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk quest pass-nya itu kalian dalam 41 hari itu kalian bisa dapat 68.460. Berarti bisa dibilang cuman modal quest doang kalian bisa sampai ke level 68 ya, guys ya. Sedangkan skin Yuzhong Prime itu di level 75, jadi masih kurang ya. Tapi yang di sini ada hadiah login M5 itu bakal dapat 3.500 ya guys ya. Berarti udah nambah lagi tuh kan. Terus prediksi M5 itu kalau kalian bener semua kalian bisa dapat 10.000 guys. Ini maksimal ya, yang dihitung Monton tuh maksimalnya guys. Terus dukung tim M5 itu juga dapat maksimal itu 1.560 ya guys ya. Sama bots mode rank, nah ini nggak gratis nih karena untuk bots mode rank ini kalian harus beli, harganya itu 10 diamond doang ya. Itu juga ada di misi, jadi kurasa ngalah aja lah kalian beli 10 diamond doang guys ya. Itu kalian bisa dapat maksimal ya guys ya. Maksimal itu 800. Oh, kalau yang dihitung di sini itu yang 800 itu dari hadiah pas guys. Jadi di hadiah pas itu kalian bisa dapat rank boss ternyata gratis ya. Cuman di berapa ya? Oh, nggak bisa ya, tetap harus modal sih. Tetap kalian harus modal beli pas juga sih. Jadi sama aja sih. Tetap kalian harus upgrade pas ya intinya. Kalau benar-benar gratis nggak bisa guys. Jangan ngimpi kalian dapat ya. Terus abis itu dapat player beruntung tahunan ya. Itu dapat di 1.035 guys ya. Jadi menurutku bisa banget gitu ya. Terus di sini kalian juga bisa hitung aja untuk yang event ini. Kalian bisa lihat ya. Untuk quest harian itu tuh di sini per hari kalian bisa dapat 970 ya. Tapi di sini dia ada misi gunakan 500 diamond guys. Sekarang kita bakal coba hitung nih. Kalau kita misal nggak top up kita bisa dapat berapa ya guys ya? Selama 27 hari ya guys ya. Jadi kita bakal hitung dulu 970 kan. Berarti itu dikurangin 100 aja guys, karena yang misi 50 diamondnya kan nggak dapat kan. Jadi kita hitung aja guys, 970 dikurangi 100 lah ya. Jadi kalian cuma dapat 870 ya, dikali 27 hari kan ya. Nggak gini dong, 970 kan, tadi dikurangin 100 guys. Nah, jadi seperti ini, dikali 27 hari guys ya. Berarti kalian dapat 23.400 ya guys ya. 23.400, tapi di sini untuk tantangan ini adalah tantangan ini tuh selama 27 hari ya guys ya. Yang ini tantangan ini tuh selama misi 27 hari. Kalian bisa dapat 27.200, tapi di sini misinya itu ada yang misi top up, yaitu adalah beri rank boss 4 kali. Berarti bisa dibilang kayak 40 diamond lah ya. Ya modal ya kalian ngalah lah ya, 40 diamond doang lah nggak apa-apa kan. Di sini kalian bisa dapat 27.200 guys. Sekarang kita tambah nih ya. Jadi berapa nih guys ya? Ditambah 27.200. Nah, kalian dapat 50 guys ya. 50.600. Berarti kalian cuman dari misi yang selama 27 hari ini itu kalian bisa naik ke level 50. Itu baru dari quest doang ya. Dengan catatan kalian harus upgrade ini dulu ya guys ya. Upgrade ini ya. Terus tadi kan dapat 50, tapi kalau kalian beli
ini M5 Pass itu kan kalian bisa loncat 3 level nih. Berarti kalian bisa langsung ke level 4. Berarti gampangannya 50 tadi tambah 4000 aja ya. Tambah 4 level. Berarti kalian cuman modal quest ini sama beli M5 Pass ya, kalian bisa sampai ke level 54, guys. Itu masih kurang kan untuk ke 75. Di sini kalian masih ada nih tambahan-tambahan tadi nih. Nih, kan ada tambahan ini, hadiah login 3500. Kita hitung ya, guys ya. 3500 nih, ini tambah aja. Ini tadi tambah 4000 dari kalian beli M5 Pass tadi, guys ya. Nah, ini ditambah berapa tadi, guys? Ditambah 3500 sih, guys ya. Ditambah 3500. Terus ditambah lagi yang satunya itu adalah dari prediksi M5, kalau bener semua dapat 10 300 kan. 10. Oh, enggak, bukan, guys. 10.030. Nah, 68 ya, guys ya. Itu ditambah lagi itu adalah 1560 ya. 1560, 69, guys. 69 ditambah dari rank boss ya. Boss mode rank itu dapat tambah 800. Dapat 70 nih kalian, dapat 70 nih. Terus dapat dari player beruntung tahunan adalah 1035. Kalian bisa naik ke level 71 ya, guys ya. Jadi, Bang, kan cuma 71 gitu. Kan untuk skin prime ini tuh butuh sampai 75 gitu. Tenang, guys. Kalian bisa baca nggak nih? Untuk quest yang ini itu tuh cuman 27 hari. Sedangkan untuk M5 itu tuh masih apa? Sedangkan M5 itu eventnya 41 hari, guys. Jadi, ntar di 2 minggu sebelum eventnya berakhir, itu tuh bakal ada box yang isinya itu skin. Jadi, boxnya tuh ntar ada level-levelnya gitu, guys. Box level 1, level 2, level 3, dan paling tinggi itu level 5. Di situ nanti di level 5 itu isinya skin epic limit. Kalian bisa pilih skin mana aja. Dan nanti untuk upgrade box, upgrade level box itu tuh bakal ada quest juga, guys. Jadi ini tuh nanti questnya bakal diganti ke quest yang baru, yang dimana hadiahnya XP ini, XP-nya ini tuh double. Jadi XP-nya ini kalau kalian menyelesaikan apa? Intinya kalau kalian menyelesaikan misinya, itu kalian bakal dapat 2 XP. XP buat naikin yang ini M5 Pass, sama satu lagi XP buat naikin si boxnya. Jadi tenang aja. Nanti 71, kalian cuma kurang 4 level doang kan, masih cukup. Jadi tenang aja, nanti ini masih ada quest tambahan lagi, guys. Jadi ya, modal 399 ini menurutku tetap bisa lah, guys ya. Jadi tenang aja, kalian sabar aja intinya ya. Intinya ini mirip banget sama skin Beatrix yang M4 kemarin lah ya. Jadi tenang aja, guys. So, ada support chest nih. Aku gak bakal beli M5 pas sekarang. Aku bakal nunggu ini aja. Siapa tahu masih ngebug kayak apa, rate-nya tinggi kayak yang M4 kemarin ya. Cuman modal 100 diamond kita bisa dapet ini. Dapet ini ya, M4 pas ini, guys ya. Daripada aku harus beli 300 sekarang, mahal kan, lebih baik kita tunggu aja. Ntar sekalian kita hoki-hokian ya, guys ya, seperti itu. Ntar kalau misal gak dapet ya aku tau apa aja lah. Jadi udah kejawab ya, modal 399 itu bisa banget, guys. Kalau kalian mau upgrade sekarang juga boleh, nungguin supportnya juga boleh lah, guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja adu nasib nih ya. Kurasa kalian udah paham untuk M4, M5 pass gitu ya. Kalau kalian masih gak paham ya, nasib kalian aja, guys ya. Ini kalian juga bisa pre-registrasi di sini. Kalian dapat 1000 nu kan, naik lagi kalian, guys. Lu udah di level 2 kan? Ya intinya bisa lah, no. Di level 2, guys. No, level 2. Aku aja belum upgrade pas. Upgrade terus jadi naik ke level 5 ntar, guys. 72 level ntar. Cuman modal misi. Ya intinya bisa, guys. Ku jawab bisa. Ini kalian percaya aja, asalkan kalian rajin main ya. Asen kan rajin main, guys. Ada rabat juga nih kalau kalian mau top up ya. Ininya bisa. Oke, sekarang aku coba buka ini. Aku mau ngetes seberapa hokinya aku di event ini. Dari kemarin kan kita hoki mulu gitu loh perasaannya. Jadi untuk buka pertama gratis ya, guys ya. Oke, kita dapat rial. Sekarang yang kedua 10 diamond. Kita coba lihat, guys. Ini kira-kira aku bakal hoki atau enggak gitu loh. Semoga aja hoki lah ya. Kayak seperti biasanya aku kan selalu hoki gitu, dapat di sini langsung permanen gitu sih, keren banget. Ternyata hokiku udah cooldown sih. Kayaknya hokiku udah cooldown, guys. Aku ada feeling sih di enggak, kalau di pojok enggak mungkin sih. Kayaknya di sini, guys. Di sini sih kayaknya. Di sini kayaknya, guys. Di bawah ya. Di sini sih. Bener kan? Wah, kayaknya hokiku udah habis, guys. Aku harus top lagi kah?
di sini sih kayaknya guys. Cuman aku top up dulu ya. Nih goldku kurang guys. Di sini sih kayaknya. Di sini. Cuman aku kurang. Ntar aku top up dulu guys. Top up dulu. Oke, jadi aku habis top up guys. Let's go. Kita lanjut lagi ya. Aku ada rabat nih. Dapat 400 guys. Oke ya. Wih, kok kita dapat ini lagi sih? Oh, dapat token guys. Oke, mana tadi? Mana tadi skinnya guys? Ini dia kan. Di sini ya. 70 guys. Dapat kah? Kayaknya hoki ku udah hilang guys. Oke, sekarang 100 nih. Aduh, di mana nih? Nggak mungkin sih kalau di sini guys. Kayaknya di sini mungkin ya. Feelingku ada di sini sih. Coba ya, 100 sih. Dapat kah? Kurang lagi. Ini kebuka semua. Aduh, nggak lucu anjir. Oke, aku habis top lagi guys. Rabat lagi nih. Dapat lagi aku guys. Rabat mulu nih ya. Ah, premiumku sampai selesai dong misinya guys. Ini mana lagi nih? Mana tadi guys? Skinnya mana guys? Skinnya mana guys? Udahlah, kayaknya nggak oke. Di sini kayaknya nggak dapet juga guys. Lu kali ini ngeselin sumpah. Ini skin spesial mah aku bisa beli langsung sumpah tadi lo. Oke, aku habis top lagi guys. Apa lagi nih guys ya. Sumpah nih kalau terakhir nih sampai gak dapet juga sih. Bodoh guys. Ini di mana ya? Sini kah? Kalau sampai kebuka semua gak lucu sumpah lo nih. Lu anjir banget sumpah lu. Oke guys, pasrah lah guys. Nih sekarang habis top aku tapi belum masuk ya. Aku habis top sih guys, cuman belum masuk sih. Bentar ah, gacha di sini dulu, aku ada 7 tiket tuh. Mantap lah, bentar guys. Mah di sini dapat skin, di sana tadi enggak dapat lu. Apa lagi guys? Kok lo aku belum masuk ya? Aku top tadi guys, tapi belum masuk sih. Belum masuk ya guys ya. Guys, belum masuk guys. Belum masuk ya. Oke, jadi udah masuk guys. Ah, budulah nih aku dapat tiket 5 lagi nih. Wah, kita nih bisa. Ah, udahlah, ini namanya udah bodoh-bodohin anjir. Apa bagusnya kalau kebuka semua mah? Ngeselin sih. Oke, okay, thank you. Oke, okay, aspiranku masih 5 tiket, guys. Kalian lah ya. Oh, di sini aku malah panen skin lu. Oh, kambing. Bisa, oh, dapat skin lagi tuh. Kurang, guys. Nggak bisa ya. Wah, aku dikit lagi, guys. Wah, ada 300 sih. Wah, kita bisa dapat skin, guys. Nah, beli satu lah ya. Nah, dapat skin kan aku, guys. Ya main lah ya guys. Oke lah, jadi gitu aja untuk kita untuk M5 ini intinya player gratisan tetap bisa, nggak player gratisan sih, modal M4 pies sama quest doang bisa dapat. Intinya kalian sabar aja ya guys ya. Oke, jadi kalian tungguin aja, ntar ada di sini, ntar aku bakal coba buka, siapa tahu aku hoki ya guys ya. Di sini aku bakal buka 50 diamond sebenarnya. Semoga aja hoki nggak kayak sekarang scam nih ya. Jadi gitu aja guys, jadi thank you udah menonton, jangan lupa like dan subscribe, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye bye.